Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini saya mau unboxing paket yang sudah 4 hari kemarin saya menunggu, tapi alhamdulillah sampai juga. Dan hari ini saya unboxing paket yang keberapa ya? Kemarin ke satu, kedua, ketiga. Oh iya, paket yang ketiga saya unboxing dulu. Dan ini paketnya. Tadang. Jadi guys, paket ini untuk orderan saya, karena di sini saya jualan online, makanya saya jual itu hanya baju anak yang style-style ya, misalnya baju anak ke dewasa. Oke, sekarang langsung kita unboxing paket ya. Jadi di sini paket hanya dua baju anak-anak. Jadi let's go. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita unboxing paket. Ini paket ini sudah 4 hari ya. Paket yang ini paket si cepat, biasanya kalau di Maluku Utara itu sampai 1 minggu, kalau tidak ada 1 minggu lebih. Tapi kalau ini paket si cepat, makanya dia hanya 4 hari. 4 hari itu sudah sampai, dan saya penasaran isinya. Oke. Dan ada pekingan selanjutnya. Ini pekingnya bagus banget ya guys, terus ada penahannya gitu. Ini harganya tuh cuman 23.000 ya. Sumpah ini tuh gimana bukanya ya. Bukanya tinggal digeser, misalnya gini, tinggal digeser, buka baju. Wow, bukan kancing, ini kancing hidup ya, jadi bisa dilepas, bisa juga dipasang. Tab, ini juga dipasang. Wow, keren. Ini celananya apa? Kekecilan gitu ya. Boleh juga sih, cuman agak kecil ya. Kalau umur berapa ini? Kalau umur berapa tahun? 12, oh 12 tahun, sorry. Kalau umur 4 tahun, ini kecilan sih. Ini khusus bayi. Oke. Kalau yang ini tidak ada kancing. Ini seperti ini. Ini kecil juga sih, kalau ini untuk bayi ya. Umur satu, untuk tidak dianjurkan untuk umur 2 tahun, 3 tahun. Cuma tergantung badan bayi sih, badan anak. Tergantung badan anak ya. Udah bisa seperti ini. Untuk celananya juga banyak. Lumayan sih. Oke guys, untuk bahannya lumayan. Ini dia agak-agak tebal sedikit, tapi ini untuk kalau dewasa itu dia lebih bagus juga. Cuma ini karena ini sama yang ini. Oke guys, saya mau minum sedikit dulu. Ini kelapa muda susu, gula merah. Dia berpaduan, jadi dia rasa-rasa
Gimana seperti itu? Jadi sebelum kita ke pembahasan, kita minum dulu. Jadi guys, hari ini saya mau, karena tadi saya baru pulang pasar, yang saya beli di pasar itu ada beberapa ya. Nah, di sini saya belinya tidak banyak sih, cuman hanya beberapa. Ini sudah jam berapa ya? Sudah jam 8. Lihat. Sudah mau jam 8. Lihat ya. Orang pergi di apa nama? Ikut suami untuk gunting rambut, terus lagi habis itu tong lanjut orang beli ada beberapa yang saya beli di minimarket, cuman saya ambil video ya. Di sini saya kopi ini harganya 25.000 Darinso ini kalau tidak salah 12.000 7.000 maksudnya, sorry. Jadi dia berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ini sampo satu gandeng isinya 12 pieces. Itu 11.000. Ini 11.000 harganya. Ini saya beli 3 kan, satu buah itu harganya Rp5.000. Jadi makanya saya beli 3. Ini kodenya tidak tahu, ini terada DP apa nama brosur itu terada, jadi makanya saya jadi jumlahnya total, kalau total semua itu 48.000 atau 49.000 tadi. Ini yang notnya 75 gram jadi agak kecil sih, makanya saya beli 2. Tadi saya baru habis mandi, makanya saya mau minum ini dulu. Saya beli beberapa ya. Oke, sekarang saya mau gunting.